بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، عباد الله اسمعوا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih aman di Jakarta ini, melaksanakan ibadah dengan tenang, bahkan bisa mabit bersama-sama menikmati kajian-kajian dari alim ulama kita. Kemudian kita subuh jamaah dan kita menikmati pula santapan rohani lagi. Kemudian kita mendapatkan santapan fisik, dan sekarang ngaji lagi. Semuanya bisa berjalan dengan tenang, berbanding tolak habis dengan yang ada di Palu. Palu seperti sudah menjadi kota mayat, orang-orang yang hidup di tenda-tenda menunggu kematian. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang sampai ke tangan mereka. Kalaupun ada satu dua yang sampai ke tangan mereka, dijarah pula oleh orang-orang yang datang dari luar-luar kota. Bau busuk mayat sengit di mana-mana, listrik belum merata, dan sangat sulit, semuanya serba mahal. Kita masih tenang di sini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji nikmat Allah ini dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalih. Kemudian kita bersalawat dan menyampaikan salam kita semua untuk asyrafil anbiya wal mursalin, khataman nabiyyin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah memang telah apa-apa yang dinubuatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu dengan pasti kita menyaksikannya. Dan sekarang bukan lagi berjarak waktu, tapi rapat sekali waktunya, saling tumpang tindih menampakkan diri kemunculan tanda-tanda akhir zaman yang dilihatkan oleh, yang dikabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas saya sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kita menjalani lima fase sejarah, dan dari lima fase ini kita sudah ada di fase yang keempat. Fase kenabian, fase khulafaur rasyidin, dan fase kerajaan yang menggigit. Setelah itu masuk pada fase yang keempat, ini yang terberat. Semuanya yang tidak enak ada di sini.
Tetapi justru yang tidak enak itu yang mengasah iman. Yang tidak enak tadi itulah yang menjadikan umat Islam imannya semakin militan. Sehingga pada fase ini orang beriman berubah menjadi mukmin haqqan, sementara orang yang tanggung-tanggung imannya ke bawah, berislam juga tidak mau sepenuh hati, maka dia akan menjadi mukmin haqqan. Maaf, menjadi munafik haqqan. Tidak punya pilihan yang lain. Nabi mengatakan umatku nanti di akhir zaman akan terbelah menjadi dua kelompok saja. Fustatu iman la nifaqa fi. Fustatu nifaq la imana fi. Cuma itu saja kelompoknya. Kelompok yang ada iman, tidak ada kemunafikan pada kelompok itu, pada orang-orang itu. Kelompok munafik yang tidak ada iman pada orang-orang itu. Fa idza kana dzaka fantadhirid dajjal min yawmi aw min ghadi. Kalau sudah demikian terkondisikan keadaannya, pada saat itulah kalian harus menunggu dajjal datangnya hari itu atau esoknya, saking dekatnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada masa ini kita melihat apa yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 214 sudah hampir mendekati klimaksnya, sehingga pertolongan Allah lalu Allah turunkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu kira dan yakin bahwa kamu bisa masuk surga? Haji kamu yang kamu andalkan, salat lima waktu yang berjamaah yang kamu kerjakan dan rutin kamu kerjakan, itu andalan kamu. Puasa kamu yang hebat, tahajudmu yang masya Allah, sedekah yang tersebar ke mana-mana, itu yang kamu harapkan untuk memasukkan kamu ke dalam surga. Walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum lagi datang ujian yang telah didatangkan kepada orang-orang sebelum kamu sebagai syarat masuk surga, harus lulus lewat ujian ini. Ujiannya apa? Ujian iman. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Ba'sa artinya adalah kemiskinan. Dharra artinya adalah apapun yang menyakitkan ke fisik kita. Ya. Wa zulzilu, teror kepada jiwa, kepada mental kita diteror. Dan kami telah datangkan ujian itu kepada orang-orang yang sebelum kamu. Sehingga dalam surat Al-Ankabut ayat 1 ayat 2 Allah menyatakan wa la ya'lamu Allahu alladhina amanu minkum wa la ya'lamu Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamu al-kadhibin. Dengan itu ketahuan siapakah orang yang imannya benar-benar jujur. Setelah diuji ketahuan ini benar-benar nih. Yang ini ketahuan juga bohongnya. Jadi dengan ujian itu enggak cukup mengandalkan salat-salat seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, berarti kamu kenal dia karena dia bolak-balik ke masjid ya. Kamu ketemu dia lalu kamu katakan dia orang baik, orang beriman gara-gara dia sering ke masjid. Iya, ayo Umar, enggak bisa. Enggak bisa untuk mengetahui seseorang itu beriman atau tidak lalu mengandalkan lihat dia sering ke masjid, cukup itu enggak bisa. Mesti lulus ujian dulu tuh orang. Apa ujiannya? Kamu hidup bersamanya. Kamu temani dia kemana-mana safarnya. Kamu jalin hubungan bisnis, keuangan, bagaimana sifat karakternya. Intinya selami betul tuh orang. Baru ketahuan dia mukmin atau tidak. Kalau hanya bolak-balik ke masjid, banyak juga orang-orang yang munafik, sholatnya ke masjid, tetapi hanya mencari pamor dan namanya kemana-mana naik. Banyak orang-orang yang maghrur dan sebagainya. Taib ibarallah. Jadi baksa, dharra, zulzilu. Mesti datang dulu, Pak. Baik, fase keempat, inilah fase kita. Pada fase ini Rasul menyebutkan dalam hadisnya mulkan jabarian, yang berkuasa di seluruh muka bumi, yang menguasai umatku pada fase itu adalah mulkan jabarian. Para penguasa-penguasa yang diktator. Ciri khas penguasa ini adalah anti dengan khilafah Islamiyah, memerangi khilafah Islamiyah. Pada fase ini, ciri khas pemerintahan-pemerintahan di muka bumi pada fase ini adalah mereka sangat-sangat zalim kepada Islam. Mereka perangi
kepada umat Islam, mereka tindas, mereka zalimi. Ini ciri khasnya. Dan ini di seluruh dunia hari ini kita saksikan. Bahkan di Indonesia pun kita rasakan. Betul tidak? Ini fase keempat. Makanya kata Nabi, orang yang berislam pada fase itu, pada masa itu, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Bila dia terus pegang itu batu bara dengan kuat, tangan bagaikan terasa hangus terbakar. Bila ia lepaskan, maka inilah hadis Nabi mengatakan, pagi ada iman, sorenya dia sudah kafir. Sore ada iman, besok pagi orang ini sudah kafir. Hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara jabatan yang disodorkan kepadanya, hanya karena posisi kedudukan yang diiming-imingkan kepadanya, hanya gara-gara harta, jabatan, wanita, atau sedikit ancaman dunia kepadanya, menyebabkan dia akhirnya menyerahkan agamanya, menggadaikan prinsip-prinsipnya, lalu berpindah kepada kubu kekufuran. Maka jadi kafirlah dia. Itu kondisinya. Pada kondisi ini, ibarat Allah yang kami muliakan, orang-orang yang tegar, teguh, sabar, walaupun menderita apapun penderitaannya, maka ini yang disebut oleh Nabi SAW, nanti orang-orang yang beramal soleh dan istiqomah di antara mereka pada masa itu, nilai pahala yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sebanyak 50 kali lipat pahala kalian saat ini. Kaget para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 kami atau 50 mereka pada masa itu? Kata Nabi, bal minkum, 50 kalian. Bangga tidak? Ingin mendapatkan 50 kali lipat pahala sahabat tidak? Sabarlah dalam memperjuangkan Islam pada masa ini. Istiqomahlah dalam beramal soleh. Istiqomahlah dalam berjuang memuliakan agama Allah seperti istiqomahnya para sahabat di masa itu. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, sesungguhnya izamul jaza fi izamil bala. Besarnya balasan karena besarnya ujian yang dijalani, yang ditempuh di dalam menjalankan amalan itu. Kenapa tahajud begitu besar pahalanya? Karena sepertiga malam terakhir itu berat bangun. Karena berat, ada orang bangun, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jaza yang sangat besar. Kenapa haji sangat besar pahalanya? Karena haji sangat berat melaksanakannya. Maka apapun yang sangat berat dijalani, itu diberi oleh Allah ganjaran yang sangat besar. Di fase keempat ini, kondisi dan posisi kita melawan arus, Bapak Ibu. Melawan arus. Kalau dia coba bertahan, dia akan kebawa anyut. Kalau dia terus maju pada melawan arus, benar-benar sangat berat. Sangat berat. Dan pilihan kita adalah yang terakhir. Yaitu melawan arus dan terus. Nggak peduli kita. La yakhafuna laumata laim. Tidak peduli kita dengan cacian orang-orang yang mencaci. Tidak peduli oleh kita ancaman orang yang mengancam. La yakhafuna laumata laim. Seperti ibu bapa ketahui, di surat Al-Ma'idah yang dipopulerkan lewat lisannya Ahok, maka ayat inilah yang menjadikan umat Islam se-Indonesia bangkit. Coba lihat ayat 51-nya. Haram mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Kalaupun dia muslim, tapi berafiliasi, berkoalisi dengan kelompok-kelompok, dengan pihak-pihak yang memang jelas-jelas menentang Islam, memerangi Islam, maka dia di posisi situ. Haram diangkat. Ayat yang ke-52-nya dikatakan, orang munafik enggak peduli. Mau benar, mau tidak, itu orang yang naik, dia akan tetap dukung, dia akan tetap sokong. Dia akan tetap bela, dia akan tetap perjuangkan. Ini jelas orang munafik. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini orang munafik. Dan Allah mengatakan, kami bongkar hakikat mereka. Di surat Al-Ma'idah ayat 52-nya ya. Kami bongkar hakikat mereka, dan mereka akan ketahuan, betul-betul ketahuan. Pada zaman ini sekarang, baik itu di Arab Saudi, di Mesir, di Yaman, di mana-mana, termasuk di Indonesia, benar-benar ketahuan. Telanjang mata kita tahu, ini jelas ini dah. Ini jelas-jelas
kelompok penghina Islam, kelompok pemerang Islam, kelompok penekan ulama, kelompok masih saja dia loncat ke sana. Ini jelas nih, siapa ini kalau kelompok orangnya jelas, terang benderang. Enggak usah pakai bela-bela diri lah. Apapun gelar di depannya, Kiai Haji, Profesor kah apalah semacamnya, ya. Kelompoknya walaupun lambangnya Ka'bah dan sebagainya, tetap saja mereka ada di mana? Dijelaskan. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada fase ini memang kita harus dihadapkan pada kenyataan bahwa keadilan tidak akan didapatkan di mana-mana. Tidak akan pernah didapatkan di mana-mana. Pada fase keempat ini, ibarat Allah yang kami muliakan, semuanya tidak diizinkan Islam untuk memegang dan mengambil peran andil. Semuanya, ekonomi, politik, media, apa saja, enggak diizinkan Islam yang pegang. Kalau ada dibuat peraturan yang bisa menjebak dan menyebabkan, ini dengan mudah mereka bekukan. Dengan mudah mereka stop, waduh beratnya minta ampun kaum muslimin. Tapi hebatnya, orang-orang beriman, makin banyak rintangan, makin dia hati-hati dan dia terus maju, akhirnya dia semakin cerdas. Ya, dia semakin teruji. Ini yang hebatnya kaum muslimin. Kemudian pada masa ini, wahai ibarat Allah yang kami muliakan, kita harus menyaksikan pemandangan yang sangat kita tidak sukai. Kata Rasulullah, wa kathural haraj. Tiga kali Nabi mengulangi, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu mal haraj? Orang bertanya kepada Rasulullah, apa itu haraj ya Rasul? Umatku akan banyak menyaksikan pada masa itu pembantaian dan pembantaian, peperangan dan peperangan, tumpahnya darah di mana-mana. Fase keempat ini, Bapak, kita sudah mulai menyaksikan sejak Arab Spring. Kekacauan dan pertumpahan darah sangat luar biasa di sana. Sekarang sudah mulai melebar, melebar dan terus melebar. Sepertinya nubuat Nabi tidak akan terelakkan. Ke depan, satu muka bumi ini menjelang tegaknya khilafah Islamiyah, darah akan banyak tertumpah di mana-mana. Yang paling banyak korban nanti adalah kaum lelaki. Makanya pada fase kelima, saat khilafah Islamiyah memimpin dunia, sabda Rasul, jumlah laki-laki berbanding wanita, satu berbanding 50 wanita. Jadi di penghujung fase keempat kita ini, dan kita sudah mendekati penghujung, boleh dikatakan hampir benar-benar penghujung lah. Saya sudah pernah membahas masalah langkah apa itu step-step menuju akhir zaman ya. Di tempat-tempat lain sudah. Kalau di sini juga sudah. Tapi di rumah Bapak Haji Chandra dan iya, Mama yang saya sayangi. Ah, di sana itu dulu saya tahun berapa itu? 7 tahun yang lalu ya. Ya 7 tahun, 8 tahun yang lalu saya seringlah di sana. Nginap juga sering di sana. Saya membahas kepada mereka. Dan pembahasan saya dulu semakin banyak ketemunya sekarang. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi pada fase keempat ini, kita akan menyaksikan pemandangan bau amisnya bumi ini dengan darah. Mungkin karena peperangan, mungkin karena bencana-bencana alam. Dan bencana-bencana alam, kata Rasulullah, akan masif terjadi. Khususnya gempa, gunung-gunung meletus, banjir di mana-mana, longsor, tanah yang bergerak dan bumi yang menganga. Dan ini sudah mulai Allah pertontonkan di depan mata kita di Palu. Sigi, Donggala, Mamuju. Sekarang kita menyaksikan bagaimana gunung meletus di Sulawesi Utara. Anak Gunung Krakatau. Ya. Gunung Sinabung yang memperlihatkan aktivitas tingginya. Berbagai pemandangan di Blitar juga didatangkan pula gempa. Di NTT Allah datangkan gempa. Waktunya berdekatan dan skalanya sudah besar-besar. Maka kata zuhurul fitan wa zalazil. Pada masa itu, masa-masa Imam Mahdi akan Allah munculkan, kalian semua menyaksikan terlebih dahulu fitnah terjadi di mana-mana. Kegaduhan politik, kegaduhan perang, perang, perang. Dan sampai wa zalazil. Gempa, 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 gempa. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita didesak untuk mau percaya, dipaksa untuk mengimani. Ada wartawan datang kepada saya,
Saya paling tidak suka mendengarkan ustaz ceramah, merinding-merinding saya. Saya paling tidak suka. Tapi bagaimanapun saya dipaksa untuk percaya. Jadi mau enggak mau saya harus percaya. Soalnya fakta-fakta yang ustaz sampaikan dengan hadis-hadis yang dalam hadis Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa ditolak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sahabat Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat pastinya? Nabi berkata, saya tak tahu. Tapi ketika ditanya, tanda-tandanya ada enggak bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Nah, itu baru saya tahu, kata Nabi. Yang dibocorkan Nabi bagian yang ini ya, kalau kamu sudah hidup nanti suatu zaman, di zaman itu ada orang-orang yang sebelumnya mereka itu kere-kere, miskin-miskin. Mereka hanya penggembala ternak, mereka tidak beralas kaki, mereka bertelanjang dada. Miskin. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam mafhum hadis ini adalah, jika zaman itu sudah kamu temukan, maka tunggulah kiamat sudah sangat dekat dengan masanya dengan kamu. Ini pernyataan Rasul. Lebih 14 abad yang lalu. Realitanya baru sekarang kita saksikan. Sesuai dengan hadis dari Imam Ahmad. Ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas. Bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang engkau maksud ya Rasul? Nabi menjawab, humul Arab. Yang saya maksud itulah bangsa Arab. Arab dulu masih bernama Jazirah Arabiah sebelum minyak bumi ditemukan. Miskin apa kaya? Sepakat? Jazirah Arabiah miskin, sepakat? Iya. Setelah minyak bumi ditemukan, mereka menjadi kaya raya. Dan mereka akhirnya mendirikan negara sendiri menjadi 7 negara terkaya di dunia. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Ya kan? Lihat masing-masing mereka buat apa mereka di kota-kota besar mereka. Berlomba-lomba, tuan-tuan yang mulia. Berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Arab Saudi, wow, jangan tanyalah, kita sudah sepakat. Kuwait di sebelahnya, kota-kota besar di Eropa pun minder dengan pembangunan yang ada di Kuwait hari ini. Dengan ciri khas gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Qatar, oh, sekarang ini enggak berhenti-hentinya pembangunan. Targetnya 2022 bisa mengimbangi, kalau bisa mengalahkan Dubai. Luar biasa. Bahrain mengalahkan Kuwait dan Qatar hari ini. Masya Allah, Pak. Kemudian, kota yang paling terkenal mewahnya dan semua apapun yang ada dalam kepala dan impian manusia ada di kota itu. Hari ini, yaitu Abu Dhabi. Abu Dhabi ini pun mobil pun ada dari emas, Pak, seluruh rumahnya. Cuma bannya aja nggak bisa dibuat dari emas. Jangan tanya gedung-gedung yang dibuat di Abu Dhabi. Masya Allah. Tapi Abu Dhabi mesti angkat tangan di bidang rekor pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia belum di Abu Dhabi, tapi kota sebelahnya, Dubai. Nama gedungnya Burj Khalifa, 818 meter ketinggiannya, Masya Allah. Kayak gini kita melihatnya. Selesaikah perlombaan ini? Belum. Di Jeddah sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Yang akan mengalahkan rekor Dubai. Namanya Kingdom Tower. Didirikan, dibangun saat ini oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi. Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana sampai 120 triliun. Bukan 120 miliar ya. 120 triliun. Berapa ketinggiannya? Kalau yang di Dubai 818. Kingdom Tower ini 1,2 kilometer. Kita juga baru-baru ini dikejutkan dengan informasi dari Kuwait juga ingin membangun gedung yang ketinggiannya melewati angka 1 kilometer. Masya Allah. Berlomba-lomba, Pangeran Muhammad bin Salman dengan ambisinya besar ingin mendirikan kota Neom dengan ciri khas pembangunannya persis seperti Abu Dhabi dan ingin mengalahkan Abu Dhabi dengan dana melampaui 6.600 triliun uang kita. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lihat ini, dulu mereka miskin dan kere. Lalu mereka menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah kamu temukan, maka jarak masakah antara kamu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sudah sangat-sangat dekat. Maka ciri khasnya yang pasti kita lewati dulu fase pertama dan umat Islam dipimpin Nabi Muhammad dan selesai.
Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kenabian. Konsep kenabian sudah selesai. Lalu kita lewati dulu fase ketiga, yaitu fase di mana para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini selama 1227 tahun sudah selesai, yaitu dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Masuk kita di fase keempat. Fase keempat, step demi stepnya itu sudah selesai. Ini saya buat kecil-kecil karena ini yang penting aman untuk kita uraikan lagi. Ini fase pertama, Nabi yang memimpin kita. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin yang memimpin kita. Fase ketiga, apa tadi? Kerajaan-kerajaan dengan para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini lamanya 1227 tahun. Nah, ini fase kita. Ini fase kita, fase kediktatoran. Fase ini, apapun upaya menegakkan keilmuan Islam yang pasti diperangi, pasti akan dimusuhi, pasti akan dikeroyok rame-rame. Siapapun penyerunya akan mendapatkan tantangan yang luar biasa. Siapapun yang menyebut nama ini dianggap sebagai teroris, radikal. Ustaz Abdul Somad yang begitu beningnya pun dianggap begitu juga, masya Allah. Baik, pada fase ini kita sedang menyaksikan pemandangan-pemandangan sedang menyaksikan pemandangan-pemandangan yang cinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fase kelima, Khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian kembali memimpin seluruh dunia. Dan ini adalah janji Allah ya, janji Allah Quran Surat An-Nur ayat 55 bahwa yang akan memimpin dunia kembali Khilafah Islamiyah. Pada masa ini juga lagi-lagi satu berbanding 50. Kemana pergi laki-laki di penghujung fase ini, banyak laki-laki yang diambil oleh Allah SWT. Kalau dia orang beriman, berarti syahid. Kalau dia muslim, maka dosa-dosa yang dia buat melalui banyaknya bencana, musibah dan peperangan, maka dengan itu Allah cuci dosanya. Kalau dia orang fasik mujrim, apalagi orang munafik, matinya dalam keadaan suhul khatimah. Yang penting laki-laki banyak meninggal dunia di sini. Resepsi yang belum nyawanya diambil oleh Allah. Siap tak siap masih diambil. Ya, mau nggak mau, Allah SWT akan ambil. Dan ketika tersisa nanti pada fase kelima, menurut banyak pengamat mengatakan fase kelima ini sudah tidak lama lagi. Kalau menurut orang kafir di Amerika, bulan Februari 2012 yang memimpin dunia 2020 ke atas adalah Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ini kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim. Di akhir zaman diumumkannya nanti di Palestina, masya Allah. Jadi bukan di Indonesia ya. Jangan khawatir, Khilafah Islamnya tidak pernah diumumkan di Indo. Diumumkannya di sana, di Palestina. Ciri khasnya kata Rasulullah, Khilafah Islamnya itu diumumkan nanti di Palestina. Ciri khasnya adalah ketika Masjid Al-Aqsa kembali dirampas, kemudian diambil oleh mereka, saat itu umat Islam seluruh dunia akan berjuang serentak bersama-sama membebaskan. Ketika dia dibebaskan, diumumkan langsung Khilafah Islamiyah di situ. Alhamdulillah, naiklah Donald Trump. Maka dia mengumumkan bahwa Palestina, Masjid Al-Aqsa-nya atau Yerusalem adalah ibu kota Israel. Secara otomatis, Masjid Al-Aqsa kembali dalam kerangkangan mereka resmi. Betul tidak? Maka benar sudah. Kalau begitu, tak lama lagi umat Islam akan membebaskannya. Kalau sudah dibebaskan, Khilafah Islam akan diumumkan di sana. Dan Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Abdullah bin Hawala, negeri teraman nanti di akhir zaman adalah Palestina. Dan negeri yang paling kacau saat itu adalah, saat itu kata Rasulullah adalah Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang begini aman kacau. Iya. Apalagi Mekah. Madinah Mekah saja kacau, apalagi dunia yang lain. Indonesia gimana kira-kira? Iya. Wong Mekah Madinah aja begitu. Nah, kaum muslimin, jadi Nabi mengatakan, hijrahlah kamu. Hai Ibnu Hawalah, kalau kamu sudah mendengar nanti di akhir zaman, khilafah dikumandangkan
di Palestina kata Rasulullah hijrahlah kamu ke sana. Itu negeri yang paling makmur, Allah buat makmur, yang paling tenang Allah buat tenang. Sementara yang lain sedang kacau-kacau. Kalau selama ini kita lihat kebalikan, yang paling kacau, yang paling tidak nyaman dan tidak aman adalah di sana. Tapi nanti Allah balik, insya Allah taala. Dan kaum muslimin kita kembali ke pembahasan kita di sini. Menurut mereka pemimpin dunia yang akan datang 2020, menurut CIA-nya, menurut KGB Rusia-nya, 15 intelijen besar negara menurut negara dunia, mereka memberikan 4 opsi. Amerika, pemimpin dunia, dikaji-dikaji, rontok. Yang kedua China, pemimpin dunia, dikaji-dikaji, rontok. Yang ketiga gangster-gangster dari mafia-mafia internasional, memiliki kekuatan dan segala macam hal, dikaji-dikaji, sangat tidak mungkin. Lalu yang keempat, kembali pada pembahasan khilafah Islam yang peluang terbesar ada pada nomor empat ini memimpin dunia ke depan. Jadi kalau kita lihat dari Al-Quran, dari Allah, kita cukup beriman dengan yang ini. Dengan hadis ini juga, bahwa mereka menyebutkan khilafah Islam yang itu akan tegak kepada memimpin dunia 2020, itu hak mereka, CIA. Hak mereka, KGB Rusia, biarkan kita tidak beriman dengan angka-angka mereka. Kita beriman karena ada ayatnya. Kita beriman karena hadisnya juga sahih. Dengan ini kita mendapatkan kajian dan kepastian bahwa Islam dalam waktu dekat biiznillah akan memimpin dunia. Syaratnya Islam mengalami tekanan yang terberat, kaum muslimin menghadapi ujian yang terberat sampai kita semua berkata mata nasrullah. Kapan Allah tolong kita? Kapan Allah akan bela kita? Ketika semua syarat-syarat sudah datang, baksa, dharra, zulzilu. Ayat berapa tadi? Al-Baqarah 214. Udah lengkap nih, baksa, dharra, zulzilu. Hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sudah sangat dekat. Justru ketika umat Islam lumpuh, tak berdaya, tak mampu lagi berkutik, saat itu Allah tolong kita. Jadi makin represif pemerintahan-pemerintahan zalim di muka bumi ini terhadap Islam dan kaum muslimin, semakin mendekatkan keyakinan dan kemantapan keyakinan kita, Islam akan menang di dunia itu. Harus begitu keyakinan kita. Lihat Nabi Muhammad berkutik tidak dia di Mekah, di penghujung keberadaannya di Mekah, berkutik tidak. 3 tahun di embargo, 3 tahun di embargo. Duit ada tapi tak boleh belanja ke pasar-pasar. Pasar-pasar. Orang pasar yang mencoba menerima duit mereka dan jangan menjual barang mereka. Ini embargonya. Orang luar dari kabilah manapun, dari luar makam manapun, tak boleh membantu, tak boleh memberikan apapun kepada Nabi Muhammad yang di embargo ini. 3 tahun tuan-tuan yang mulia di Palu. Di Palu, tanggal 1, tanggal 2, penjarahan sudah marak di mana-mana. Kenapa? Secara hukum agama sih sah-sah saja selama hanya sekedar untuk bertahan hidup saat itu. Tapi kalau sudah membawa pulang ke rumah, ini sudah haram. Nah, kaum muslimin kami melihatkan, baru 3 hari dan jarah ke mana-mana. Bahkan rumah tetangga pun sudah dijarah. Ini 3 tahun, bukan 3 hari. Bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, 3 tahun. Banyak bergelimpangan meregang nyawa. Anak-anak kecil di masa itu, Nabi menyaksikan sendiri bagaimana yang kecil-kecil banyak meninggal dunia. Bahkan kekasihnya yang tercinta, jiwa dan hatinya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal dunia pada masa itu. Tulang punggung dakwahnya Abu Thalib, pamannya sendiri juga meregang nyawa pada masa itu. Ini yang terberat. Sudah tidak nampak lagi bagaimana jalan dan solusinya. Mata Rasulullah. Bagaimana mungkin kita akan mampu melanjutkan hidup dan perjuangan ini? Tidak kayak ini. Baru boleh melihat ke langit, kapan kau tolong kami Allah? Kapan? Mata Rasulullah. Ala inna Rasulullah. Begitu syaratnya. Sudah tidak nampak lagi jalan. Sudah sampai ke tingkat terberatnya. Jadi kita kalau melihat kepemimpinan yang ada makin begini kepada kita dan kepada Islam, sabar ya Pak ya, sabar. Itu pertanda sebentar lagi kita akan dipalingkan oleh Allah. Betul, sunnatullahnya harus begitu. Nabi Musa
sudah maksimal semua yang dilakukannya. Makin lama makin kencang cengkeraman Fir'aun kepadanya. Makin hebat kejahatan dan kezaliman Fir'aun kepada Musa dan kepada Bani Israel. Pada puncaknya Musa Bani Israel diperintahkan hijrah. Maka hijrah. Ketika jalan oleh Fir'aun, jarak-jarak 2-3 km sudah nampak itu bala tentara Fir'aun yang banyak meminta ampun. Pedang-pedang terhunus, mereka mengkilau-kilau kelihatan dari sinar matahari. Debu menggumpul-gumpul ke langit. Sementara mulai kemana pun kita lagi berjalan kaki. Banyak mak-mak bawa bayi-bayi, banyak orang tua-tua juga. Jumlahnya juga cukup banyak. Mau kemana di depan laut merah, di belakang Fir'aun dan bala tentara siap menghabisi Bani Israel sehabis-habisnya. Mau kemana? Maka Rasulullah, nah ketika itulah ala inna nasrallahi, ketika udah gak nampak lagi jalan, jadi kita tetap berjuang di Indonesia, sepakat? Ketika tidak nampak jalan lagi, namun kita telah maksimalkan ikhtiar dan usaha bersama dengan para ulama, kalau Bani Israel bersama dengan Nabi Musa AS, ikhtiar dan maksimalkan ikhtiar. Ketika kita sudah tidak nampak lagi mau buat apa, ketika itu terjadi hal yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Dibelah oleh Allah, Allah kartu bilang besarnya Allah belah. Berjalanlah Musa dan Bani Israel. Pemandangan kiri kanannya adalah pemandangan dasar laut yang begitu menakjubkan. Dilihat ketinggiannya sangat tinggi sekali air di sana. Seperti Allahu Akbar. Musa menyerah. Fir'aun tak pakai otak dan memang tak punya otak. Pemerintahan yang presiden dari Islam juga pakai otak. Dia jalan. Wah ini ikutan pulang. Habis oleh Allah SWT dipertemukan kembali lautan. Dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kuasanya. Mampus. Di puncak kebahagiaan. Jadi begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, tugas kita Rasul perintahkan, saya bunyikan hadisnya, isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Isbiru, apa artinya? Bersabarlah kamu, bertahanlah kamu, konsistenlah kamu, maka sesungguhnya nanti akan datang pada kamu suatu zaman. Orang yang hidup pada zaman itu, hari yang hari ini dia rasakan lebih berat dari hari-hari yang telah dia lalui. Hari-hari yang nanti akan dijalaninya lebih berat daripada hari ini yang sedang dijalani. Bertahanlah kalian pada masa itu, hatta talqau rabbakum, sampai kalian semua berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Begitu. Kapan kita semua akan berjumpa dengan Allah? Masya Allah. Ya, papan tulis. Ini saya buat finish ya. Ada apa di sini? Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Harzatum al-tumatu fisirki yuktam sirkit fahfahduha fahdan. 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang pertama sudah muncul, yang kedua menyusul dengan cepat. Seperti 10 butir-butir marjan. Yang butiran marjan, satu butir marjan itu bawahnya ada lubang tembus sampai ke atas, bisa dimasukkan tali. Yang kedua juga begitu, maka dihubungkan oleh tali sampai ke 10. Mirip dengan butiran-butiran tasbih ya. Di bagian bawahnya dikasih simpul talinya, sehingga tertahanlah 10 butir tadi. Ketika simpul tadi digunting, diputus, dipotong, apa yang terjadi Pak? Butir yang pertama keluar, lepas. Yang kedua menyusul. Pakai lama atau cepat? Cepat. Yang ketiga menyusul lebih cepat lagi. Begitulah seterusnya. Jadi 10 tanda besar kiamat ini beda dengan tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil sifatnya lokal, mungkin hanya terjadi di Irak, mungkin hanya terjadi di Palestina, mungkin hanya terjadi di Saudi, ya. Dan itu sifat waktunya juga, tentang waktunya cukup jauh dan lama-lama. Tapi kalau tanda-tanda besar kiamat, sifatnya mendunia, waktunya berdekatan.
seluruh dunia pada menyaksikan dan merasakan, ya, dan waktunya pendekatan. Nah, Rasul bersabda, dari 10 tanda besar kiamat itu kita hanya diizinkan menyaksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 inilah dia finish. Finish apa yang 7? Finish artinya, kalau ini Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, maka di sini habislah umat Rasulullah SAW di muka bumi. Habis kalau Rasul, apa yang terjadi? Ini yang maksudnya Nabi, hatta talqau rabbakum, sehingga kalian semua berjumpa dengan Allah, Rabb kalian. Enggak tersisa satu pun orang yang masih kenal lagi dengan Allah. Allah lakukan serentak. Yang terjadi kata Rasulullah adalah Allah hembuskan dari negeri timur, di riwayat yang lain dari Yaman, Allah hembuskan dari sana angin yang lembut. Angin ini sejuk, berbau wangi kesturi. Berbau wangi kesturi. Saya ada bawa kesturi. Wangi kesturi. Siapapun yang tersentuh oleh angin itu, dan angin ini kata Rasulullah membungkus seluruh bumi. Siapapun yang tersentuh oleh angin ini dan di dadanya ada iman, walau imannya hanya seujung kuku, angin ini saat orang yang bersangkutan tersentuh dan terhirup olehnya angin itu meninggal dia di tempat itu saat itu juga. Maka serentak satu muka bumi orang-orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia, tak tersisa satu pun. Yang melanjutkan kehidupan di bumi kata Rasulullah yang betul-betul tidak kenal dengan Allah, yang tidak beriman dengan Allah, dan mereka hidup seperti binatang. Kaum muslimin, jadi itulah dia finish. Tanda besar kiamat yang ketujuh adalah akhir keberadaan umat Islam. Di hadis yang lain mengatakan satu atau dua generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Baik, ibadallah. Di mana tanda besar kiamat pertama? Di sini, di tanda besar kiamat pertama. Terjadinya peristiwa seluruh dunia merasakannya. Dukhan. Tidak lama kemudian, paling lama hanya 3 tahun, menyusul yang kedua, hitam fitnah terbesar yang akan dialami oleh Bani Adam di muka bumi ini. Lepasnya fitnah terbesar, yaitu Dajjal. Dajjal hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal dihabisi oleh tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa AS. Dan barulah yang keempat. Barulah yang keempat, sekaligus sebagai penutup fase keempat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini yang kelima, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Yang kelima matahari terbit dari sebelah barat, yang keenam dalam surah An-Nama ayat 82 yaitu keluar dari bumi seekor binatang raksasa yang sangat ramah bisa berbicara dengan manusia. Ya, dia muncul di tiga tempat yang berbeda-beda kata Rasulullah SAW, dan dia memisahkan antara orang beriman dan orang kafir dengan tanda. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Bila dia berjumpa dengan orang beriman, cincin Sulaiman diusapkannya ke wajahnya. Satu kali usap saja cukup, putih bersihlah wajah orang beriman itu. Tongkat Nabi Musa bila berjumpa dia dengan orang kafir, diketokkannya ke kepala orang kafir itu, mungkin menghitam langsung wajahnya. Antara orang beriman dan orang kafir saling mudah bertegur sapa dengan bahasa yang ramah. Karena kata Nabi, bahasa kelima tidak ada perang. Dua orang manusia walaupun berbeda keyakinan tetap ramah sesama mereka. Yang satu memanggil wahai mukmin, makanlah ini, minumlah ini, terimalah ini. Yang satu orang mukmin berkata kepada orang kafir, wahai orang kafir, ini pemberian saya, kamu terimalah. Bahasanya tidak kayak gitu nanti pak, tapi kan ada tersinggung. Kalau sekarang memang orang kafir paling tersinggung bila kafir aneh. Memang orang kafir, ibaratnya anjing, teh anjing, marah si anjing, memang dia anjing loh.
Ya, enggak pantas, tapi nanti memang begitu panggilannya. Wahai mukmin. Iya, ada apa wahai kafir? Jalan yuk, yuk. Main bola ya, oke. Okay. Ibaratnya begitu, Pak. Baik. Ibu Allah yang kami muliakan. Nah, ini perlu saya luruskan. Mungkin ada yang sampai berita yang agak kurang pas ke telinga ibu bapak semua. Yuk saya luruskan sebentar. Star. Ini ada masa waktunya, jarak waktunya berapa? Finish. Dalam kajian para ulama al-sunnah sebenarnya kajian umur umat Islam. Berapa sih lama waktunya? Ada hadisnya. Hadis yang tertinggi, riwayat hadis yang tertinggi sebenarnya hadis mutawatir. Hadis yang di bawah mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini tiga tingkatannya. Tingkatan tertinggi namanya hadis sahih. Tingkatan pertengahan namanya hadis hasan. Tingkatan paling bawah namanya hadis dhaif. Ya. Ketika tingkatan hadis ahad ini masih diakui oleh seluruh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ahli hadis sebagai perkataan Rasulullah ketiganya. Ya. Ini harus masuk dalam penerimaan kita. Kita harus imani, kita harus terima. Tapi di bawah ini yang di luar ini baru kita berubah. Namanya hadis mauduh, palsu. Hadis munkar. Hadis la aswalah, tak jelas sumbernya dari mana. Itu baru kita buang. Semua riwayat yang berkaitan tentang berapakah masa yang akan terpakai sejak Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya Muhammad SAW serentak dikaji dalam kajian Islam diberi judul dengan umur umat Islam. Ya, hadis-hadisnya dhaif semua. Kalau dhaif semua, untuk apa Ustaz sampaikan pada kami? Masalahnya ini masih hadis Rasul apa tidak? Masih ya? Oke, ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Simak ini baik-baik agar tidak gagal paham. Pertama, adab yang pertama. Hadis dhaif apabila disampaikan kepada publik harus juga disertakan penyampaiannya status hadis tersebut bahwa hadisnya dhaif seperti yang sekarang saya lakukan. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa menjadi dalil dan hujah dalam urusan-urusan usuluddin. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, langsung hadis dhaif ini tidak dianggap. Ketepikan saja hadis dhaif. Yang kelima, hadis dhaif dalam masalah fadail amal, motivasi-motivasi amal, sah, bisa diterima, dapat diamalkan, dan hadis dhaif bisa menjadi dalil. Ini pernyataan para ulama-ulama ahli hadis, ya. Yang keenam, nah yang keenam ini ada A, ada B. Yang A, karena ini masih perkataan Rasulullah, adabnya dalam surah Al-Hujurat, ayat 1, ayat 2. Allah mewajibkan perkataan Nabi Muhammad adalah lebih tinggi daripada perkataan manusia manapun. Jadi, kalau kiai anu berkata begini, ulama anu berkata begini, syekh anu, ustaz anu berkata begini, dalam satu masalah, tiba-tiba ketemu hadis Nabi, qala Rasulullah, Rasulullah berkata dalam masalah yang sama, maka saat itu wajib perkataan Nabi Muhammad SAW yang lebih didengarkan. Ya, walaupun hadisnya dhaif. B, nomor 6 yang B. Karena ini masih perkataan Rasulullah SAW, mohon dimuliakan. Mohon ditempatkan pada penempatan penerimaan kita. Terima, muliakan. Kenapa harus begini? Karena di zaman ini sudah muncul satu kelompok yang merasa dialah yang paling benar di muka bumi ini. Kelompok ini mengkapling-kapling surga. Kelompok ini mengatakan semua ustaz di luar kelompok dia sesat. Kila bundar, anjing-anjing neraka. Nah, mereka bagi hadis kepada dua kelompok saja. Hadis sahih, hadis dhaif. Yang sahih wajib terima, amalkan. Yang sahih abaikan, campak, buang.
adab yang macam mana yang diberikan oleh seorang umat kepada pimpinan tertingginya, Nabi Muhammad SAW. Ini perkataan Rasulullah apa tidak? Kalau ngaku ini Rasulullah, kenapa membuang-buang? Rasulullah najis betul itu hadis dhaif. Bukankah hadis dhaif masih bisa dipakai itu dalam usaha fadail? Ama, kenapa membuang-buang? Kalau bahasa kita ini kurang ajar itu. Enggak sopan betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, sekarang adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh bermuamalah dengan hadis dhaif adalah jika suatu hadis dhaif berkata tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, cukup hadis itu didengar saja, diakui dia sebagai hadis Rasulullah dan dimuliakan, tapi tidak diyakini dan tidak dijadikan sebagai pijakan iman dan akidah kita. Namun apabila benar-benar sudah terjadi, barulah kita yakin, dan hadis itu pun statusnya naik kepada sahih. Paham Bapak Ibu? Terakhir, adab yang ke-8, hadis dhaif kalau ditopang dan ditolong oleh hadis-hadis yang dhaif lainnya dari riwayat dan jalur-jalur riwayat yang berbeda-beda, maka hadis dhaif ini langsung menjadi kuat, disebut dengan hadis hasan li ghairi, naik dia satu tingkat, hasan li ghairi. Nah, kajian kita tentang umur umat Islam itu pas seperti itu. Ya. Hadis yang bicara tentang umur umat Islam itu semuanya hanya hadis dhaif. Tetapi Bapak, adab-adab itu sudah saya jelaskan tadi ya. Mari kita dengarkan. Pertama, kata Rasul, umur umatmu adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Islam. Dalam sejarah, dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu adalah umur umat Yahudi dalam hitungan sejarah. Dan itu adalah 2000 tahun lebih sedikit. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad hanya 600 tahun. 2000 kurang 600 jadinya berapa? 1400 tahun. Itu namanya hijriah kalau dihitung oleh dalam Islam ya. Itu satu riwayat. Di riwayat yang lain dari Abu Daud, dan ini hadisnya ditopang oleh ada hadis yang banyak, walaupun sama-sama dhaif, tetapi saling kuat menguatkan sehingga naiklah derajatnya kepada hasan yang ini. Apa kata Rasulullah? Yang beliau diutus sampai nanti setelah wafat Islam, umur umatku di muka bumi ini di sisi Allah hanya satu hari saja, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi, satu setengah hari. Satu hari di sisi Allah kita menghitungnya berapa lama? 1000 tahun. Betul, dalilnya adalah surat Sajadah ayat 5. Satu setengah hari berarti 1500. Nah, sekarang ada dua kelompok riwayat. Yang pertama menyebutkan 1400, yang kedua menyebutkan 1500. Disinilah peranan para ulama-ulama ahli hadis berijtihad, mereka melakukan penggalian status, menetapkan bagaimana yang terbaik dari ketemunya dua riwayat yang berbeda tentang suatu masalah yang sama. Keputusan jumhur ulama adalah umur umat Islam umat Nabi Muhammad sejak Nabi diutus sampai habis antara 1400 ke 1500 Hijriah. Antara ada sekelintir kecil yang nekat dan berani menyebutkan angka tahun. Dan kita selama tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan dari hadis sahih, kita tolak menyebutkan angka tahun itu. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah habis Islam. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah habis Islam. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah habis Islam. Itu dekat ini. 1476, 1477, 1482. Entah apa pertimbangan mereka, yang penting kita tolak itu. Kita tidak akan menerima akhirnya pernyataan tahun tertentu sementara tidak ada ditopang oleh Al-Quran atau oleh hadis yang sahih. Setuju kita tolak? Oke, okay. Berarti kita ambil saja yang jumhur ulama hadis yang mengatakan antara 1400 ke 1500 umat Islam habis semuanya di muka bumi. Oh. Sekarang yang lebih agak tentram bahasanya Allah Syekh Al-Habis Ibnu Rajab Al-Hamdani, beliau mengatakan umur umat Islam, umur umat Nabi Muhammad sejak Nabi diutus sampai habisnya umat Nabi serentak adalah lebih dari 1400, tapi tidak akan lewat dari 1500. Lebih dari 1400 Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Masya Allah. Sekarang kita berapa? Sekarang kita ada di 1440 Hijriah. Ini mesti ditambah. Tambah dengan apa? Hijriah itu kan sebenarnya Nabi
Hijrah kata Madinah kan? Menghitung umur umat Islam bukan sejak hijrah, tapi sejak beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Ada 13 tahun lagi di sini, beliau buka, tambahkan kemari. Tambahkan, berarti yang sudah jalan berapa? 1453, jadi ya, ini dah yang sudah jalan. Seandainya kita ambil angka yang paling aman, angka puncak, 1500, tinggal kurangi saja. 1500 dikurangi 1453. Ini paling lama di keberadaan orang Islam di muka bumi. Iya Pak. Maka kalau sudah dengar kajian macam ini, sudah rasanya tak pantas lagi kita menjadi orang yang terus menggila dengan dunia, rakus dengan dunia, eh? Tidak peduli dengan apapun yang terjadi dengan Islam, yang penting saya mau membesarkan dunia saya. Kita belajar ini, lihat tanda-tandanya yang mendekatkan kita kepada persiapan yang harusnya sesuai dengan keadaan sedang kita jalani. Kita sedang di akhir zaman, dan kami menyebutkan ada persiapan-persiapan yang tidak boleh untuk tidak dilakukan, harus dan wajib dilakukan kalau mau selamat. Kalau mau selamat, ini datang tempat, datang tempat ini ceritakan Nabi, ya, wazalazil, ya, tahu-tahu gempa, dan kita menyaksikan tahu-tahu bencana, banyak musibah-musibah. Saya dengan hadis ini memastikan kepada ibu bapak semuanya, tanpa berani memastikan tempat dan tanggal, cuma memastikan ke depan akan lebih berat yang akan kita hadapi bersama-sama. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Lebih berat dalam hal apa saja. Tuh tadi ada hadisnya kan? Hari ini lebih berat daripada hari yang lalu. Hari esok lebih berat daripada hari ini. Berjalannya waktu, kita diperintahkan Nabi Isbiru. Bertahanlah kamu. Bersabarlah kamu. Nah inilah dia, kenapa tadi Ba'sa Barra' Zulzilu diwajibkan oleh Allah sebagai syarat untuk menjadi ahli surga. Tidak boleh hanya mengandalkan Allahu Akbar. Salatnya khusyuk berjamaah di masjid cukup, lalu diuji dengan bahasa rontok dia. Diuji dengan darak murtad dia. Diuji dengan zulzilu di teror. Enggak tahu itu yang dialami oleh Ratna Sarumpait itu teror apa beneran, saya enggak tahu sama sekali. Tapi bagaimanapun zulzilu itu akan benar-benar dirasakan. Yang dirasakan oleh Nenek Warisman, yang dirasakan oleh saudara seiman kita yang ada di Syam, yang ada di Syria, di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di Iran, yang ada di Irak dan lain-lainnya, dan sekarang yang ada di Saudi, yang ada di Uni Emirat Arab, orang-orang beriman yang betul-betul ditekan, dizalimi, betul-betul diteror, diupayakan untuk miskin dan sebagainya. Saya yakin entah siapa pihak mana yang akan berbuat. Dua orang calon presiden pilihan ijtima ulama dua ini, Prabowo dengan Sandiaga Uno, mereka termasuk yang akan mengalami ujian yang sangat berat. Usaha mereka akan ada yang berusaha untuk mematikannya. Bisnis mereka akan ada yang berusaha untuk membangkrutkannya. Supaya mereka menjadi lemah dan lumpuh. Pencitraan dan nama-nama baik mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan siapapun orang-orang yang ada di pihak mereka. Kenapa? Karena ini ijtima ulama berpihak memilih mereka. Nama mereka berkibar dari Sabang sampai Merauke. Ada pihak-pihak yang tidak inginkan orang seperti ini. Ada pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar sana kerjasama dengan munafik-munafik dalam negeri yang inginkan mereka untuk terus langgeng menguasai Indonesia ini. Jadi kemunculan pimpin apa tuh dua calon yang ditunjuk oleh ijtima ulama 122 ini jelas paling tidak disukai, dan apapun makar akan dibuat untuk menghabisi mereka. Setuju apa tidak? Ujian mereka akan sangat berat. Ujian kita gimana? Kita sebagai follower, kita sebagai pendukung, kita sebagai pembela, diinstruksi oleh para alim ulama kita yang kita akui istiqomahan mereka, kita pun akan mengalami ujian. Jadi ulama-ulama ke depan akan semakin banyak yang mendapatkan ujian juga. Bapak-bapak semuanya, Ba'sa Barra' Zulzilu harus merasakan semua. Mau masuk surga apa tidak? Wajib lulus. Wajib lulus. Makanya kata Nabi, isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah kamu, isbiru. Kalau memang sholat kita 5 waktu berjamaah di masjid, sabar, sabar. Kalau memang puasa kita harusnya puasa yang ala Rasul dan para sahabat, lebih baik daripada sebelumnya, sabar. Dan seterusnya, bersabarlah kamu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini sedikit mencerahkan kembali cara pandang kita melihat masa depan dan sikap kita dalam menjalani hidup hari ini
agar kita termasuk yang terjaga dan terpelihara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa fina jami'a. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di lain waktu lain masa insyaallah taala. Hayanallahu wa iyyakum wa hadanallahu ila sabilil huda. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.